Imam Abu Hanifah kata tidak bertambah dan tidak berkurang, maknanya keyakinan itu tak boleh kurang. Mana kalau kurang, dia kata, kalau yakin, kalau kurang ke apa? Syak. Kalau kurang jadi kufur. Itu dari segi pemahaman dia lah. Ini pun khilaf lafzi juga. Mana dari segi tidak bertambah dan tidak berkurang itu dari segi hak benda kita kena percaya. Hak bertambah berkurang mengikut jumlah itu, itu dari segi amalan. Dari segi amalan boleh berbeza-beza. Wal-Islamu wa taslim wal-inqiyadu li awamilillahi ta'ala. Fami tariqil lughah furriqa bainal islam wal-iman. Walakin la yakunu imanu bila islam wala yujadu islam bila iman. Wa huma al-kazahri ma'al-batni wa din ismu waqi'un alal iman wal-islam wa syara'i kulliha. Dia kata Islam adalah penyerahan dan kepatuhan kepada perintah-perintah Allah SWT. Itu Islam, kepatuhan. Jadi kalau kata membenarkan itu, itu iman. Kalau ada mana kita buat patuh pada perintah-perintah Allah Ta'ala, itu itu dikatakan sebagai Islam. Secara bahasanya ada perbedaan antara iman dan Islam. Mana dari segi bahasa, sebab Islam tu kita menyerah diri, tunduk. Iman kita percaya. Itu dari segi bahasa memanglah ada perbezaan, tetapi dari segi hakikat sebenarnya ke perbahasaan agama dah ada perbezaan itu. Mana dari segi apa pemahaman agama tu, tetapi itu kena buat, kena buat tetapi itu. Secara bahasanya ada perbedaan antara iman dan Islam. Ya, tapi kena ada tu. Kena ada, atas tu ada. Allah, tengah hari ni betul. Kena ada tu, kena ada. Walakin, tetapi tidak mungkin ada iman tanpa Islam dan tidak mungkin ada Islam tanpa iman. Islam saja, iman tak. Iman saja tak ada Islam. Tak boleh. Maknanya kita ucapkan dengan hati kena ada, tidak kena dengan amalan kena ada. Jadi kalau dari sudut ni nampak kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata amalan tu tidak termasuk dalam iman. Sebab amalan itu merujuk pada Islam. Hak zahir. Hak iman ni hak hati. Jumhur kata kalau kata iman maknanya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, beramal dengan amalan. Itu dari segi halus lah sebenarnya. Tunduk je, tak ada, tak ada Islam, tak ada, tak ada amal, tak jadi kerja juga. Tapi dari segi tidak mungkin ada iman tanpa Islam dan tidak mungkin ada Islam tanpa iman. Yang dikatakan iman tu kepercayaan dalam hati. Yang dikatakan Islam tu amal, zahir tu, amal jawari anggota kita tu, nampak. Itu Islam. Kedua-duanya itu seperti belakang dan perut, depan dan belakang. Tapi kita tak guna belakang dan perut ni, kita kata isi dan kulit lah. Ataupun duit siling tu, nak laku duit siling tu dia kena ada istilah dia ke apa? Kok ngebar ke apa? Orang bola tahu lah. Isi dan kulit. Dia kena ada. Tak boleh isi saja, kulit saja. Supaya orang pakai ilmu isi lah. Kita yakin Allah Ta'ala. Popok apa? Popok gapo ni? Popok tajalli ni. Tak. Tarekat ni kita mu tu zahir, kamu tu orang syariat, orang zahir. Kita ni hak isi. Hak isi. Pak isi tak ada kulit, tak jadi kerja juga, dia kena balut tutup. Sebenarnya dia nak terlepas daripada syariat hukum. Tak sesmaya tu punca je nya. Punca je situ je. Hawa nafsu lah kot tu. Malas maya, malas habis maya jemaah. Din, ugama tu.
istilah yang menepati mana merujuk pada iman, Islam dan syariat kesemuanya. Nombor 57 tu dalam hadis Jibril yang panjang, iman, Islam dan ihsan. Salah tu sikit. Ihsan disebutkan Rasulullah, disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hujung tu, itulah Jibril, beliau datang untuk mengajar kepada manusia agama kamu. Maknanya hak Jibril tanya, iman tu gapo, Islam tu gapo, ihsan tu gapo, semua tu agama. Na'rifullah ta'ala haqqa ma'rifati kama wasafa nafsahu fi kitabihi bi jami'i sifatihi wa laysa yaqdiru ahadun an ya'budallaha haqqa ibadati kama huwa ahlun lahu walakinnahu ya'budu bi amrihi kama amara bi kitabihi wa sunnati rasulihi wa yastawi al-mu'minuna kulluhum fil ma'rifah wal yaqin wat tawakkul wal mahabbah war ridha wal khauf war raja wal iman fi dhalika wa yatafawatuna fima dunal iman fi dhalika kulli. Kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya seperti Allah SWT mensifatkan sendiri tentang dirinya dalam kitabnya dengan semua sifatnya. Mana kita kena tahu beriman lagu tu lah, dengan semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang dia sebut dalam Al-Quran. Kemudian hak tu hak kita kena tahu. Dan tidak ada seorang pun yang mampu nak beribadat kepada Allah SWT sebagaimana dia tu layak berhak. Mana di sini setelah kita beriman dengan Allah Ta'ala, kita kena ada amalan lah sebagai tanda kepada keimanan kita tu. Jadi hak pertama tu na'rifullah tu, itu panggil tauhid ilmi. Tauhid dari segi pengetahuan. Tauhid ilmi, tauhid tahu. Lepas tu ayat budallah tu, itu tauhid amali. Tauhid amali, tauhid rububiyah uluhiyah lah. Rububiyah tu hak kita kena tahu. Tak ada buat apa. Tauhid uluhiyah hak kita kena buat dari segi etik, dari segi kita ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kena beribadat kepada Allah SWT, walaupun kita beribadat dengan habis usaha kita pun, kita tidak dapat menunaikan hak ubudiah kepada Allah Ta'ala tu. Tak mampu lagi. Sebab apa? Sebab kita beribadat kepada Allah Ta'ala ni kerana dia perintah dan sebagainya, mensyukuri nikmat dia, dan nikmat dia kepada kita tu banyak. Banyak. Kau tu boleh tengok dalam nota 58. Walau bagaimanapun, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah, bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kamu. Mana kita kena usaha juga. Jangan disebabkan kita tak layak nak beribadat kepada Allah Ta'ala ni. Banyak doa ibadat, banyak doa nikmat dia kepada kita. Kalau kita boleh semayang pun sebab nikmat dia juga. Jadi bila kita rasa lagu tu dah, tak payahlah kita semayang. Sebab apa? Kita semayang pun tak boleh, tak sempurna juga nikmat kita pada Allah Ta'ala. Jadi tak payah berlaku. Itu tak kena. Itu tak kena. Itu salah faham. Maknanya walaupun kita ni tidak dapat menyempurnakan syukur kita, syukur kita pada Allah SWT, kita tidak dapat menunaikan hak ibadat pada Allah SWT, tetap kita kena buat hak mana kita mampu. Jadi kalau kita kata nanti nak sempurna dulu baru nak ibadat pada Allah Ta'ala, itu macam nak lawan dia lah. Sebab kita dengan Allah Ta'ala ni mungkin kita dia wisa kena balas so kita tak. Dia wis pun kita wasa dia balas pun lebih halah dia semacam. Orang-orang mukmin tiada siapa tiada siapa yang mampu beribadat kepada Allah SWT dengan sebenarnya sebagaimana yang dia layak diibadatkan, tetapi hendaklah sesuatu itu beribadat kepadanya dengan perintah-perintahnya seperti yang diperintahkan dengan kitabnya dan rasul Rasulnya. Maknanya kita nak ibadat ni tak boleh nak rekod sendiri lah. Mana kita walaupun kita tak besar mana nikmat Allah SWT kepada kita pun, jangan kita anggap hak Nabi ajar tu tak cukup lagi sehingga kita nak ibadat banyak lagi. Sebab apa? Sebab banyak dah nikmat pada nikmat Allah Ta'ala pada kita. Jadi tak pandai hak Nabi ajar tu kita nak rekod hak lain pula. Mana kononnya kita nak lebih lagi mensyukuri nikmat Allah Ta'ala.
Orang-orang mukmin sama saja dari segi ditutup, mengenal Allah, yakin, mana kena berlaku, tak terkecuali. Kita tidak orang lain. Dah. Tak ada semaya, dah. Mana tak kira alim kau, tak alim kau, dah. Kena semaya, kena berakhlak, kena doa. Supa berlaku, supa ramah-ramah berlaku. Kasih, redha, takut, harap dan beriman berlaku. Mana kita kena yakin berserah pada Allah Ta'ala, kasih pada dia, redha. Tak. Dalam keadaan kita takut. Takut kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita berharap supaya Allah Ta'ala terima kita. Bagaimanapun mereka berbeda-beda dalam perkara tersebut, kecuali dalam perkara iman. Maknanya yakin kita dengan yakin Abu Bakar, jauh lah. Tawakal kita dengan tawakal sahabat-sahabat, tak serupa lah. Boleh tidak berkurang, maknanya keyakinnya itu tak boleh kurang. Mana kalau kurang, dia kata, kalau yakin, kalau kurang ke apa? Syok. Kalau kurang jadi kufur. Itu dari segi pemahaman dia lah. Ini pun khilaf lafzi juga. Mana dari segi tidak bertambah dan tidak berkurang itu dari segi hak benda kita kena percaya. Hak bertambah berkurang mengikut jumlah itu, itu dari segi amalan. Dari segi amalan boleh berbeza-beza. والإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى فمن طريق اللغة فرق بين الإسلام والإيمان ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام ولا يوجد إسلام بلا إيمان وهما كالظهر مع البطن والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها. Dia kata Islam adalah penyerahan dan kepatuhan kepada perintah-perintah Allah SWT. Itu Islam, kepatuhan. Jadi kalau kata membenarkan itu iman. Kalau ada mana kita buat patuh pada perintah-perintah Allah Ta'ala, itu dikatakan sebagai Islam. Secara bahasanya ada perbedaan antara iman dan Islam. Mana dari segi bahasa, sebab Islam tu kita menyerah diri, tunduk. Iman kita percaya. Itu dari segi bahasa. Memanglah ada perbezaan, tetapi dari segi hakikat sebenar ke perbahasan agama dah. Ada perbezaan itu. Mana dari segi apa? Pemahaman agama tu. Tetapi itu kena buat. Kena buat tetapi itu. Secara bahasanya ada perbedaan antara iman dan Islam. Tapi kena ada tu. Kena ada, atas tu ada. Allah, tengah hari ni betul. Kena ada tu, kena ada. Walakin tetapi tidak mungkin ada iman tanpa Islam, dan tidak mungkin ada Islam tanpa iman. Islam saja, iman tak. Iman saja tak ada Islam. Talib. Maknanya kita ucapkan dengan hati kena ada, tidak kena dengan amalan kena ada. Jadi kalau dari sudut ni nampak kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata amalan tu tidak termasuk dalam iman. Sebab amalan tu merujuk pada Islam. Hak zahir. Hak iman ni hak hati. Jumhur kata kalau kata iman maknanya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, beramal dengan amalan. Itu dari segi halus lah sebenarnya. Tunduk je, tak ada Islam, tak ada amalan, tak jadi kerja juga. Tapi dari segi tidak mungkin ada iman tanpa Islam, dan tidak mungkin ada Islam tanpa iman. Dia dikatakan iman tu kepercayaan dalam hati. Dia dikatakan Islam tu amalan zahir tu. Amalan jawarih anggota kita tu apa? Itu Islam. Kedua-duanya itu seperti belakang dan perut, depan dan belakang. Tapi kita tak guna belakang dan perut ni. Kita kata isi dan kulit lah. Ataupun duit siling tu, nak laku duit siling tu, dia kena ada istilah dia apa?
ko nge bau ga po eh. Oke bola rau lah. Isi nak kulit. Dia kena ada. Tali isi saja kulit saja. Supaya hok pakai ilmu isilah dok. Kita yakin ya Allah Taala. Eh, popok apa? Popok gapo ni? Popok tajalli ni. Dok. Tarekat ni kita mu tu zahir, kamu tu orang syariat orang zahir. Kita ni hok isi. Eh? Hok isi. Pak isi tak ada kulit tak jadi hijau juga dia kena balut. Tutup. Sebenarnya dia nak terlepas daripada syariat hukum. Kalau si semaya tu punca je je. Eh? Punca je situ je. Hawa nafsu lah kot tu. Eh? Malah semaya, malah pergi semaya jemaah. Di agama tu istilah yang menepati mana merujuk pada iman Islam dan syariat kesemuanya. Eh? Nombor 57 tu dalam hadis Jibril yang panjang, iman Islam dan ihsan. Salah tu sikit. Ihsan disebutkan Rasulullah, disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hujung tu, itulah Jibril, beliau datang untuk mengajar kepada manusia agama kamu. Maknanya hak Jibril tanya iman tu gapo, Islam tu gapo, ihsan tu gapo, semua tu agama. Na'rifullah ta'ala haqqa ma'rifati kama wasafa nafsahu fi kitabihi bi jami'i sifatihi wa laysa yaqdiru ahadun an ya'budallah haqqa ibadati kama huwa ahlun lahu walakinnahu ya'buduhu bi amrihi kama amara bi kitabihi wa sunnati rasulihi wa yastawil mu'minuna kulluhum fil ma'rifah wal yaqin wal tawakkul wal mahabbah wal ridha wal khawf wal raja' wal iman fi dhalika wa tafawatuna fi madunal iman fi zalika kulli. Kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya seperti Allah SWT mensifatkan sendiri tentang dirinya dalam kitabnya dengan semua sifatnya. Mana kita kena tahu beriman lagu itulah dengan semua sifat-sifat Allah Taala yang dia sebut dalam Al-Quran. Kemudian hak tu hak kita kena tahu. Dan tidak ada seorang pun yang mampu nak beribadat kepada Allah SWT sebagaimana dia tu layak berhak. Mana di sini setelah kita beriman dah, dengan Allah Taala, kita kena ada amalan lah sebagai tanda kepada keimanan kita tu. Jadi hak pertama tu na'rifullah tu, itu panggil tauhid ilmi. Tauhid dari segi pengetahuan. Tauhid ilmi, tauhid tahu. Lepas tu ayat budallah tu, itu tauhid amali. Tauhid rububiyah uluhiyah lah. Rububiyah tu hak kita kena tahu. Tak ada buat apa. Tauhid uluhiyah hak kita kena buat dari segi etik, dari segi kita ibadat kepada Allah Taala. Jadi kita kena beribadat kepada Allah Subhanahu Taala. Walaupun kita beribadat dengan habis usaha kita pun, kita tidak dapat menunaikan hak ubudiah kepada Allah Taala tu. Tak mampu lagi. Sebab apa? Sebab kita beribadat kepada Allah Taala ni kerana dia perintah dan sebagai mensyukuri nikmat dia, dan nikmat dia kepada kita tu banyak. Kau tu boleh tengok dalam nota 58. Walau bagaimanapun fattakullah mastata'tum. Bertakwalah, bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kamu. Mana kita kena usaha juga. Jangan disebabkan kita tak layak nak beribadat kepada Allah Taala ni. Banyak doa ibadat. Banyak doa nikmat dia kepada kita. Ha, kita boleh semaya pun sebab nikmat dia juga. Jadi bila kita rasa lagu tu dah, tak payahlah kita semaya. Sebab apa? Kita semaya pun tak boleh, tak sempurna juga nikmat kita pada Allah Taala. Jadi tak payah belaka. Tu tak kena. Tu tak kena. Itu salah faham. Maknanya walaupun kita ni tidak dapat menyempurnakan syukur kita, syukur kita pada Allah SWT, kita tidak dapat menunaikan hak ibadat pada Allah SWT, tetap kita kena buat hak mana kita mampu. Jadi kalau kita kata nanti nak sempurna dulu baru nak ibadat pada Allah Taala, itu macam nak lawan dia lah. Sebab kita dengan Allah Taala ni bukan kita dia wisa kena balas kita tak. Dia wis pun kita wasa dia balas pun. Lebih halal dia semacam. Orang-orang mukmin
apa, tiada siapa mana mana dah. Tiada siapa yang mampu beribadat kepada Allah SWT dengan sebenarnya sebagaimana yang dia layak diibadatkan, tetapi hendaklah seseorang itu beribadat kepadanya dengan perintah-perintahnya seperti yang diperintahkan dengan kitabnya dan rasul, eh? Rasulnya. Maknanya kita nak ibadat ni tak boleh nak rekod sendiri lah. Mana kita walaupun kita besar mana nikmat Allah SWT kepada kita pun, eh, jangan kita anggap hak Nabi ajar tu tak cukup lagi sehingga kita nak ibadat banyak lagi. Sebab apa? Sebab banyak dah nikmat pada nikmat Allah Taala pada kita. Eh? Jadi tak pada hak Nabi ajar tu kita nak rekod hak lain pula. Eh? Mana kononnya kita nak lebih lagi apa mensyukuri nikmat Allah Taala. Orang-orang mukmin sama saja dari segi ditutup mengenal Allah, yakin mana kena berlaku tak terkecuali, eh? Kita tidak orang lain, eh? Dah tak ada semaya dah, mana tak kira alim kau tak alim kau dah kena semaya, kena kena berakhlak, kena doa supaya berlaku supaya ramah-ramah berlaku. Kasih, redha, takut, harap dan beriman berlaku. Mana kita kena yakin berserah pada Allah Ta'ala, kasih pada dia, redha tak? Dalam keadaan kita takut, eh, takut kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita berharap supaya Allah Ta'ala terima kita. Bagaimanapun mereka berbeda-beda dalam perkara tersebut kecuali dalam perkara iman. Maknanya yakin kita dengan yakin Abu Bakar jauh lah, tawakal kita dengan tawakal sahabat-sahabat tak serupa lah, eh.